Oke teman-teman sekalian, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo ya, bersama dengan streamer om-om kesukaan kalian Kuyoyo. Dan hari ini sekitar jam 12 kurang 4 teman-teman ya, Kuyoyo gak bisa bubuk teman-teman ya. Dan gue nonton kemarin video yang terakhir, ternyata banyak yang tertarik ya untuk Kuyoyo melanjutkan tutorial belajar menggambar. Mungkin kemarin gambarannya kurang begitu bagus teman-teman, walaupun itu sudah melalui langkah-langkah yang tepat ya menggambar jilong. Tetapi mungkin supaya belajar menggambarnya lebih bagus lagi ya, Kuyoyo harus mencoba untuk menggambar manusia yang benar-benar manusia teman-teman ya. Jadi bukan manusia-manusiaan ya. Nah, gue akan mencoba untuk menggambar seorang entertainer ya, seorang penghibur ya, seorang yang disukai oleh bocil-bocil teman-teman, yaitu menggambar Bang Windah Basudara. Mohon maaf ya Bang Windah, mohon maaf ya, bukan gimana-gimana ya Bang Windah ya, cuman menurut gue untuk wajahnya Bang Windah itu kelihatannya cocok ya digunakan untuk latihan menggambar ya, bukan gimana-gimana ya Bang Windah, mohon maaf ya. Mungkin minta izin ya untuk menggunakan wajahnya Bang Windah Basudara supaya digunakan Kuyoyo untuk belajar menggambar teman-teman ya. Seperti apa, langsung saja let's go. Oke teman-teman ya, di layar kalian sudah kelihatan kanvas putih ya yang siap kita gunakan untuk menggambar teman-teman, menggambar Bang Windah Basudara ya. Sekali lagi ini adalah tutorial belajar menggambar ya. Jadi kita harus sering-sering untuk menggambar. Kalau mau belajar menggambar ya harus sering-sering menggambar supaya kita tuh terbiasa berfantasi, terbiasa untuk melatih jari-jari tangan kita untuk menggambar ya guys. Oke ya, kita akan mencoba untuk menggambar Bang Windah Basudara ya. Mohon maaf ya Bang Windah, sekali lagi mohon maaf, minta izin digunakan untuk sebagai contoh ya, jasamu akan sangat kami butuhkan ya. Oke, yang pertama kita akan coba. Nah, ini adalah salah satu fotonya Bang Windah Basudara yang sangat ganteng sekali teman-teman ya. Kita akan lihat ya, ini memang gamer impian bocil-bocil, memang ganteng ya. Kita akan coba langsung teman-teman ya, mohon maaf ya Bang Widah, mohon maaf ya Bang Widah ya, mohon maaf ya, bukan gimana-gimana ya, kita akan coba untuk belajar menggambar ya guys. Kita akan pemanasan dulu guys. Akan serius menggambar. Aduh, kegantengan Bang Windah memang tidak ada yang bisa menandingi teman-teman. Kita akan coba untuk menggambar wajahnya dulu teman-teman ya. Kita akan menggambar wajahnya dulu. Nah, kita harus hati-hati teman-teman kalau gambar wajahnya. Nah, kita harus hati-hati karena ini wajah seorang gamer tampan teman-teman ya. Gamer yang sangat diidam-idamkan oleh bocil-bocil teman-teman. Nah, kita akan menggambar wajahnya dulu ya, wajahnya yang sangat cute sekali. Kemudian kita akan menggambar matanya guys. Nah, ini matanya, bentar guys, agak mencong. Oke, kita akan menggambar matanya, mencong lagi guys. Kita akan menggambar matanya, mencong lagi guys. Kita menggambar matanya. Nah, kemudian mata yang bagian satunya, kita akan menggambar hidungnya teman-teman. Nah, ini harus profesional teman-teman kalau menggambar ya. Ini bulu hidungnya keluar sedikit teman-teman ya, ceritanya bulu hidungnya keluar sedikit. Namanya fantasi teman-teman ya, kita harus kreatif teman-teman kalau mau menggambar ya. Ini alisnya teman-teman ya, ini alisnya, kita gambar alisnya. Oke, sekarang kita akan menggambar bagian rambutnya teman-teman. Kita akan menggambar bagian rambutnya ini ya, pastikan hati-hati. Nah, ini
yang bagian ini teman-teman, itu sangatlah identik dengan rambutnya Bang Winda. Jadi kita harus memiliki salah satu trik supaya itu mirip dengan karakter yang kalian gambar teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan menggambar bagian rambutnya. Mantap sekali ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil menggambar bagian rambut teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian mulutnya yang sangat estetika sekali ya, Bang Winda ya. Nah ini kita menggambar bagian mulutnya teman-teman ya. Oke, di sini agak sedikit ada lekukan pipinya teman-teman. Menandakan kalau Bang Winda itu orangnya sehat ya teman-teman ya. Kemudian kita akan gambar hoodie-nya teman-teman, hoodie-nya Bang Winda. Oke, kemudian ada lekukan-lekukannya ini langsung aja dibuat sedikit natural teman-teman ya, jangan terlalu kaku kalau kalian gambar itu. Ya kalian nggak boleh kaku kalau gambar, kalian harus sedikit natural kalau gambar. Pakai lekukan-lekukannya ini juga harus berhati-hati teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dulu. Nah, guys, ini adalah sketsa karakter Bang Winda teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memblok bagian kepalanya teman-teman ya. Kita akan blok bagian kepala. Kok petang semua nih guys, kelihatannya masa depannya kurang bagus guys ini. Bentar guys, ini rambutnya guys supaya kelihatan lebih pekat ya teman-teman ya, supaya kelihatan lebih pekat bagian rambutnya. Nah, ini guys. Kemudian kita pakai warna kulit teman-teman ya. Dari sini warna kulit. Nah, ini guys. Kita agak sedikit kasih warna teman-teman. Oke. Kelihatannya dah lumayan teman-teman ya. Ini dah lumayan bagus sih guys menurut gue sih. Ini dah sedikit agak natural teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat saja seperti apa teman-teman ya hasilnya. Menurut gue ini sangat artistik sih menurut gue guys ya. Mungkin bagi kalian yang menilai ini jelek sih, menurut gue kalian salah sih. Ini adalah sketsa wajah dan karakter Bang Winda ya. Iya sih, menurut gue sih bagus sih guys ya. Oke, kita akan membuktikan dulu ya, karena ini menurut gue sudah lumayan bagus. Kita akan mencoba untuk menggambar ekspresi Bang Winda ya beda teman-teman ya. Kita akan langsung melanjutkan ke gambar yang berikutnya teman-teman. Oke, gambar yang berikutnya aku sudah menyiapkan teman-teman. Nah, ini dia guys. Ini dia guys, gambar yang berikutnya teman-teman ya. Kita akan langsung aja Bang Winda dengan ekspresi yang sedikit imut ya. Ini ekspresi dia waktu dia imut teman-teman. Oke. Menandakan kalau Bang Winda itu punya garis wajah yang sangat bagus teman-teman ya, garis wajah yang sangat bagus. Nah ini, oh ini dia waktu habis gundul teman-teman. Nah ini dia waktu habis gundul teman-teman. Ini bagian telinganya kita langsung kasih. Jadi kalian kalau gambar tuh nggak boleh ragu-ragu guys, kalian kalau gambar tuh harus yakin teman-teman ya, harus yakin. Nah ini kita akan menggambar bagian matanya, alisnya. Nah ini kita clear agak hitam-hitam ya, karena alisnya Bang Winda itu sangat tebal teman-teman. Kemudian hidungnya kita kasih bulu hidung supaya sedikit jantan teman-teman. Kemudian nah ini ekspresi mulut yang aduh gue nggak bisa berkata-kata teman-teman. Ekspresi mulut yang sangat bagus sekali ketika difoto teman-teman, salah satu senjata para cowok-cowok sejati ya ketika difoto teman-teman, sangat bagus sekali. Ada lekuknya ini menandakan kalau dia itu subur teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan gambar hoodie-nya lagi ya. Nah oke, kita lihat dulu seperti apa. Wah menurut gue bagus ini guys, ini mirip sih menurut gue sih, ini mirip banget sih menurut gue ya, ini mirip banget sih, hampir mirip sih guys. Oke, kita langsung aja warnai dulu bagian rambutnya hitam pekat teman-teman ya, menandakan bahwa dia itu seorang pria sejati teman-teman, Bang Winda itu ya. Ini alisnya, bentar, alisnya pakai sincan teman-teman ya, alisnya
supaya tidak terlalu merah pekat. Kemudian bagian hoodie-nya nih, bagian hoodie-nya ini kita kasih agak gelap daerah sini teman-teman, kita kasih agak gelap ya, kita kasih agak gelap. Jadi kalau kalian mau warna itu kalian harus yakin teman-teman ya, nggak boleh ragu-ragu guys kalau kalian warna itu. Kalian harus yakin dengan apa yang kalian lakukan kalau menggambar itu teman-teman. Ya kalian harus yakin. Nah oke, sekarang yang paling susah adalah menggambar bagian mewarna bagian wajah teman-teman. Ini kita harus berhati-hati supaya gambar itu terlihat lebih natural teman-teman. Ya. Oke, terus ini bagian telinga kita kasih agak tipis teman-teman. Kalau menurut gue sih, kalau kalian melihat gambar ini sih sudah yakin kalian pasti akan mengira ini Widah Basudara sih teman-teman, Bang Widah Basudara sih guys, ya. Oke, yang ini kita sekalian komplitin aja teman-teman ya. Nah, gimana guys? Menurut kalian guys? Kalau menurut gue sih ini dah lumayan sih guys ya. Ini sudah mirip dengan Bang Widah sih menurut gue sih.